kejayaan negara China dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, bukan hanya cakap kosong sahaja. Hal ini kerana negara China sekali lagi telah berjaya melakukan pelancaran roket pembawa Ceres 1 Y2 dari pusat pelancaran satelit Jichuan di barat laut China. Roket Ceres 1 Y2 dibina oleh syarikat teknologi tinggi Galactic Energy yang berpangkalan di Beijing, yang juga merupakan roket pembawa berskala kecil yang mampu menghantar satelit mikro ke orbit. Roket Ceres 1 Y2 binaan negara China dengan diameter 1.4 meter dan panjang 19 meter mempunyai berat lepas landas sebanyak 30 tan. Difahamkan, roket berskala kecil binaan negara China ini boleh menghantar muatan sebanyak 350 kg ke orbit bumi rendah dan 300 kg ke orbit segerak matahari 500 km. Selain itu, 5 satelit komersial di atas roket Ceres 1 Y2 akan digunakan untuk pemerhatian inframerah, eksperimen saintifik dan pendirian jauh. Ini menunjukkan walaupun roket pembawa binaan negara China berskala kecil, namun ini juga boleh digunakan sama seperti roket pembawa berskala besar. Kejayaan ini merupakan suatu kejayaan yang dibanggakan kerana roket berskala kecil binaan negara China kini bertaraf dunia apabila roket itu berjaya menjadi pembawa kepada 5 satelit komersial dan berjaya sampai ke orbit. Terdahulu, pelancaran pertama siri roket Ceres 1 dari syarikat Galactic Energy pada November 2020 telah menjadikan Galactic Energy sebagai firma roket persendirian negara China kedua yang mencapai orbit berikutan kejayaan iSpace pada Julai 2019. Pelancaran kedua yang berjaya ini memberikan syarikat teknologi tinggi Galactic Energy peluang untuk mengukuhkan dirinya sebagai penyedia perkhidmatan pelancaran yang boleh dipercayai dalam sektor angkasa komersial China yang sedang berkembang pesat. Perkembangan dan kemajuan yang dilakukan oleh negara China ini wajar dijadikan sebagai contoh oleh semua negara khususnya Malaysia, dan semoga kejayaan Ceres 1 Y2 roket pembawa berskala kecil ini mampu membuka mata dunia. Don't judge a book by its cover. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang berskala kecil itu mungkin lebih mendatangkan manfaat berbanding sesuatu yang berskala besar.